panas, Mak. Mak mau bicara sama kamu, Lis. Mau bicara apa, Mak? Kamu nggak berangkat lagi, kan? Hai, saya Sutan Simatupang mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu setia nonton sinetron Dunia Terbalik di channel YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Tolong jangan lupa minta subscribe-nya, like-nya, komennya biar makin rame, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain biar mereka juga pada tahu. Dan juga jangan sampai ketinggalan ya untuk nonton sinetron Dunia Terbalik setiap hari pukul 23.15 hanya di RCTI. Oke. Okay. Oh. Sepi, Pak Saung. Iya. Irot sama Adun mungkin teh sedang pasang bendera. Tadi waktu kita kesini kan, udah banyak bendera tadi pasang. Iya, Pak Saung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar, Saung. Iya, Ustaz. Iya, Pak Saung. Ustaz. Oi. Saung. Ustaz. Sebentar ya. Saya mau kasih minum susu Kiana dulu, ya. Punten, Ustaz. Sebentar. Punten, ya. Itu. Apa? Belum dikasih air. Astagfirullahaladzim. Ya, sebentar. Ya. Hai, airnya habis. Saya lupa masak air. Kok tolong kamu tungguin. Ya, baik Pak Ustadz. Pak Saung. Saya lihat Kiana dulu ya. Pangga. Jangan senyum-senyum. Iya, Ustaz. Gue yakin sih, Nek Eros sama Pak Ustadz dulunya ada apa-apanya deh. Iya, masa ada nama kesayangan gitu? Kemi, Er, merinding gue. Zana, gak boleh ah ngomong kayak gitu. Ya, sorry, Nona Sherry. Mbah Jun itu siapa ya? Kok kayaknya musuhan gitu sama Nek Eros? Menurut lo? Kalau menurut lo? Dulunya pas muda, Nek Eros sama Pak Ustadz itu pacaran. Terus Mbah Jun juga naksir sama Pak Ustadz. Ribut deh mereka. Kalau menurut gue, Mbah Jun itu jadi orang ketiga. Dia udah ngerebut Pak Ustadz. Kemi. Iya, ngerebut Kemi dari ER. Kalian gak boleh ngomong kayak gitu. Itu sama aja kalian itu mengolok-ngolok Mbah Junjun. Mbah Junjun? Iya, nama panggilan kesayangannya.
lu nih ya, kadang tuh emang terlalu pinter, jadi mikirnya suka kejauhan gitu, ya? Bisa jadi. Ya kan siapa tahu benar. Siap, Nona Shirley. Iya, iya. Waduh. Ya udah gak usah banyak tanya. Pokoknya kamu liatin. Mamang kamu sama Bu Dokter Clara tidak? Ica juica. Ya udah gitu aja, kasih tahu Bibi. Salam. Ampun nih cemah, gitu aja susah dikasih taunya. Aduh. Ya udah cepet. Sabar. Febri mikirnya begitu, Bu. Mikir Mama Lilis tak akan pergi lagi. Iya. Kamu udah bicara sama Edward? Ya sudah. Edward bicara apa? Ya, Edward. A.A. Edward, Neng. Iya, A.A. Edward. Bilangnya... Mudah-mudahan Mama Lilis teh tidak kepikiran untuk pergi lagi, Bu. Kan Mama Lilis sama Papi udah deket lagi. Kalau menurut kamu? Febri teh malah mikir. Mama Lilis itu... ingin menebus kesalahannya sama Papi. Terus setelah itu... akan pergi dari Ciraos. Sudah mateng, Lis? Sudah, Mak. Lilis mau langsung antar ke rumahnya Febri. Ih, nanti aja. Mumpung masih panas, Mak. Mak mau bicara sama kamu, Lis. Mau bicara apa, Mak? Kamu nggak berangkat lagi, kan? Lilis masih belum tahu, Mak. Kamu jangan berangkat lagi. Mak senang ngelihat kamu udah deket lagi sama Aceh. Iya, Mak. Tapi Kang Acehnya kan juga udah bukan punya Lilis penuhnya. Mak bukan mau bicara soal itu, Lis. Mak mau bicara, kamu gak pergi lagi kah? Ibu kok diem? Iya, Neng. Terus? Ibu mikir yang sama juga, kan? Enggak. Bu. Neng. Udah kamu teh di rumah baik-baik aja. Nggak usah mikirin soal ini. Bu, kan Mama Lilis di rumah Febri. Kalau Mama Lilis tiba-tiba pergi, Febri juga yang kena. Ibu bicara begini biar Febri tenang-tenang aja, kan? Kamu, ya ibu juga mikir begitu. Terus bagaimana? Ya yang bisa bicara sama Edward soal ini cuma papinya Edward. Papinya Edward ada di sana? Papi, tadi sih bilangnya ke depan.
Cuma Febri yakin. Tapi sebenarnya mau pergi ke rumah Mama Entin.